Erwin Gutawa itu udah apa ya, guru banget lah dari dulu belajar sama beliau. Kalau Ava tuh temen banget gitu, jadi bingung. Yang ngerti yang satu saksi, yang satu saksi nikah, yang satu bridesmaid, coba gimana sih? Ya, makanya bikin orang berantem. Enggak, pokoknya harus dijawab. Erwin Gutawa orkestra atau apa orkestra? Astagfirullahaladzim. Ayo. Gini aja deh. Enggak, cari yang kayaknya nggak mungkin nonton ini. Ayo, mau pilih Alfa, Om Erwin gimana? Mau pilih Om Erwin, pertemanan pecah. Ayo jawab dulu. Ayo Alsa jawab. Wajib. Ayo, 5. Erwin Gutawa orkestra, tapi masih berteman dengan Alfa. Emang kah? Emang, dia curang ya. Emang kan, kalau kamu nggak perlu harus main di dia untuk berteman sama dia kan? Iya. Ya, tapi ketika kamu main nih, ada main bentrok misalkan nih jadwalnya. Yang ada duluan masuk gampang, ya kan? Iya sih. Cuman kan ini ngelihatnya lebih kedekatannya nih. Enggak, ini mah masalah pekerjaan. Oh, masalah pekerjaan. Hubungan baik-baik saja. Oke, Kak Ava. Berarti dia takut nih. Sincus udah nikah kemarin ya? Udah lagi hamil. Oh, lagi hamil. Doakan kan semoga kelahiran yang lancar ya. Amin. Udah 2 bulan lagi. Eh, tahu enggak? Gil, ini gue yang sakit hatinya apa nih? Gue tuh nge-DM. Ke siapa? DM ke Alsa ya. Oke, ke Ava. Bukan. Ke Ava juga iya. Aku nge-DM Alsa, tahu enggak? Nih. Assalamualaikum Alsa, kalau butuh adisional enggak boleh. Dah, enggak dibaca. Anjir. Dan enggak dibaca. Sakit. Iya gitu. Lu mau baca enggak? Lu mau baca enggak ini tahun berapa? 2019. Bentar. Entar lu ini screenshot tolong tunjukin anak-anak ini. Oke. Ini dia fotonya. Nih. Nih, gua nge-DM 2019 bulan Desember tanggal 6. Wah, siapa jadi ini? Gua tuh ngajuin proposal. Gua tuh baru ke Jakarta nih. Nah, kenapa gua hari ini pengen banget ngonten sama Alsa? Alsa itu salah karena satu. Karena mau main di Erwin Gutawa Orkestra. Alsa tuh, Alan udah ketebak, udah ketebak. Dengerin dulu, Alsa tuh salah satu favorit drama gua. Jujur. Biar di Indonesia, Demas Narawangsa, Eca, Alsa. Itu tuh bilang Landa. Hah? Enggak, gua tarik drum lu. Gua tarik drum lu. Mama enggak gua tarik nih. Lu git samainya itu sih. Ah, gua enggak bisa jawab ya udah. Jadi gua tuh pengen ke Jakarta. Emang karena kan dulu aku di UPI juga kan main orkestra. Nah, gua tuh gua udah cerita sama dia tadi. Datang ke Jakarta. Gua udah malu-maluin lu tadi. Nah. Ya ke Jakarta tuh, gua tuh pengen main sama orkestra lagi. Kenapa? Karena senang main drum sambil baca gitu. Nah, orkestra di Jakarta yang ngeband banget itu kan kalau misalnya sama Twilight kan gak mungkin. Karena itu klasikal banget. Kepikirannya Om Erwin, Oni and Friend, Mas Oni, terus sama paling sama Magenta juga mungkin bisa lah. Nah, incaranku sama Om Erwin pas ngeliat drummernya Alsa, ya oke. Alsa nih. Silakan Om Erwin, kapan-kapan ajak kali ya. Enggak. Nah, terus ngeliat nih apa nih? Mbak Ncus nih. Live IG waktu itu. Live IG. Jam berapa? Jam 2 pagi kalau enggak salah waktu itu dia. Jam 2 jam 3 dia waktu rajin-rajinnya tuh live IG begadang jam 2 jam 3. Kak, gini-gini kalau butuh additional sama nih kata-katanya. Enggak dibaca. Kalau apa orkestra butuh drummer, kontak ya. Oh iya, langkahi dulu Alsa. Dia bilang gitu, serius. Itu kalau waktu itu kepikiran direkam tuh. Kalau gua jadi lu mending ini langsung jadi tagline kayaknya. Langsung gua aktif Instagram kayaknya. Oh, kamu mau masuk ini sama orkestra? Oh, enggak apa-apa, katanya kata dia waktu di live itu. Langkahi dulu Alsa. Langsung ada close, matiin HP, tidur, matiin langsung. Tidur tapi sambil nangis. Langsung di bawah shower gitu. Cari. Nah. Aduh, jadi kenapa ini enggak sampai dibaca? Itu dia. Iya, mohon maaf. Belum follow kayaknya.
Oh ya udah pasti. Udah pasti kalau belum follow pasti. Udah pasti enggak akan di follow. Yang HP nih. Oh. Orang di follow ya. Nggak, orang melihat ya. Di follow-nya secara live loh. Sekarang di follow, kamera mati unfollow. Sudah ya, sudah. Nih, ngeri enggak langsung di follow di sini langsung live dong. Alfanya humble banget. Gila. Lu kan baru cerita nih. Oh, gua ke Jakarta sebenarnya pengen main orkestra. Nah. Tapi ternyata nyangkutnya di acara komedi. Jadi ya udahlah, jalannya aja yang ada gitu. Rezekinya. Jadi drummer lawak dulu ya, udah. YouTuber. YouTuber. Apaan tuh? Oke, pertanyaannya masih banyak. Ternyata ini baru 3, baru 4 ya. Jadi tadi milihnya tapi tetap temen sama Alfa. Iya. Enggak mau pecah ya. Emang kalau kamu milih Erwin Gutawa Orkestra, pertemanan bakal pecah? Enggak juga sih. Ya udah, kenapa mesti? Tapi harus memilihnya, itu kan bisa dua-duanya kan. Iya. Cuman lebih beratnya kemana gitu aja. Gini Sa, sebenarnya dia ngomong kayak gini tuh tujuan buat apa? Sa, kalau lu di Erwin Gutawa, gue yang main yang satunya ya. Iya, itu. Gue tuh udah tahu orangnya. Jika dia Erwin Gutawa, kayak gue dia apa ya? Iya, gue udah tahu arahnya dia, Sa. Udah gue kasih tau nih. Nggak bener. Walk out. Ini kelima, Bang Frankie Sadikin atau Bang Reno Revano? Aduh, ya mulai banget. Ayo. Ini temennya siapa sih? Ayo. Temennya siapa sih? Tahu saya. Mulai banget. Kita hancurkan. Ambiar. Bang Frankie Sadikin atau Reno Revano? Tapi kalau Frankie Sadikin kan main sama Fusion Staff. Fusion Staff itu kan ya project yang benar-benar enggak daily gitu ya. Kalau sama Reno kan daily di session gitu. Berarti tapi, Reno, Pak Reno, Mas Reno. Sih, gitu. Oh, Bang Reno. Bang Reno, kamu jangan GR ya. Bukan karena permainannya tapi karena regulernya. Coba jadi kalau paling sering main sama Reno daripada Frankie Sadikin. Ya berarti, nah hati-hati nih Bang Frankie nih. Gimana nih kalau dia nonton nih? Hah? Oh jadi gitu Alsa, cukup tahu. Nah, tiba-tiba resign dari Fusion Staff. Iya. Tapi salah ini kali. Iya enggak dong. Menjebak. Oh berarti alasannya karena regulernya doang ya, mau Reno ya. Bermain bersama Reno. Berarti percuma nih kalau bassnya F-bass yang mahal-mahal percuma. Karena untuk regulernya aja, bukan bassnya yang keren ya. Bassnya udah keren-keren. Maaf ya Om Franky, emang gitu Pak Alra. Ya! Jangan main di Fusion Star, tetap. Bisa ya? Alra, suami kamu ketawa. Jadi kamu in frame aja mending. Oke, dia seneng banget ketawa-ketawa ya. Oke, keenam, brand lokal atau luar negeri? Lokal lah ya, gila. Gila apa? Oh, gue pertanyaannya salah ya, ini ya. Itu sangat gampang sekali. Alasannya dong, nah. Nggak tolong, kok nyebutin brand lokal dong, nggak apa alasannya. Ya support lah produk lokal. Masa kita harus pakai produk negara orang terus, ya sama kan? Aja kalau di Jepang, misalkan merek itu. Di sana juga merek lokal kali. Kita kayaknya di luar negeri, merek internasional lu. Yes. Gila. Itu kepala lu gak masuk tuh. Gak apa-apa. Gini aja deh. Ya. Lu geser dikit sini nih. Kelihatan hidungnya gak? Berarti lokal ya. Lokal. Support lokal brand. Support produk lokal itu kayaknya di konten YouTube sebelah deh. Support your local. Tahu gak? Produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Ada teman kalian yang wawancara AQ ngebahas tentang setup. Setup drum. Wow. Oh iya ya. Siapa itu? Gak tau ya. Teman aku ya. Bentar. Berarti nggak itu ya? Nggak, aku lihat. Nggak trending. Aku lihat. Aku lihat kok itu. Lihat serius. Iya. Next question. Kita skip aja ya. Ini tricky. Karena enggak penting juga orangnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, maco tapi nyebelin atau selengean tapi nyenengin? Nyenengin aja lah. Tapi suaminya enggak selengean. Tapi enggak selengean ya. Tapi nyenengin. Nyenengin, yang penting nyenengin. Eh lu ini rumah tangga jangan bahaya lu. Enggak, maksudnya bukan selengean kayak kita-kita nih, cablak gitu. Kan kalau Azan itu maskulin banget gitu. Maskulin banget. Tapi enggak nyebelin kok, nyenengin. Selengean tapi nyebelin. Ya udah selengean.
selengen dibeliin lagi. Itu gali banget. Enggak ada plus-plusnya banget. Pengen tapi nyenengin. Nyenengin. Kenapa? Yang penting nyenengin. Berarti bukan karena karakter maconya bukan. Bukan. Tapi lebih ke sifatnya nyenengin. Happy. Oh, happy ya. Percuma maco tapi kok nyakitin? Iya. Betul oh, langsung. Oh iya. Wah. Coba jempolnya ke sini. Coba jempolnya. Sedap. Mayan-mayan jempolnya masuk. Tapi kalau kalau Mas Dani selengnya enggak apa-apa. Enggak kayaknya enggak. Caplak kayak gitu enggak bisa. Aku belain, Mas. Cuman dia bisa apa enggak gitu ya? Di kamar dia bisa. Oh. Aduh, ngomongin kamar di depan yang belum laku. Cowok tuh gitu tahu kalau di depan teman-temannya apa segala macam bisa menjadi dirinya yang gimana. Entar masuk kamar. Ternyata menye-menye juga. Oh, di kamarnya menye-menye ya. Tapi aku ngeliat postingan kamu yang waktu pertama nikah ada Mas Dani tuh nanya kalau nggak salah di itu kan kamu tuh cerita tuh. Ih, ngulik banget ya kamu, kamu stalking nguliknya. Ya. Dia tuh adminnya lambe turah dia. Anjir, tapi pertanyaannya unik. Hai. Kamu gimana rasanya nikah sama fans? Hmm. Terus dia ngejawabnya kamu gimana rasanya tidur sama fans? Itu kan? Sama idola. Gitu. Sama idola ya kan? Tapi dia gitu loh, awal nikah tuh norak banget. Ya ampun, aku tidur sama idola aku. Tanya oh, iya. Gitu. Serius, maaf, tapi serius, maaf, serius, maaf. Bangun please, tidur. Please. Bangun Mas, gimana? Tolong klarifikasinya, Mas. Tolong, Mas. Gimana? Iya, iya. Kayaknya dari tatapan dia mau tidur dan udah bangun tidur tuh kayak masih amazed. Wuhiii! Au, au! Masih gak percaya gitu. Iya, masih yang... Iyalah, gila. Ini serius nih. Yang, Yang, kamu gak ngefans sama aku apa, Yang? Biar keren gitu kamu. Oke, berarti... Nah, aku beneran serius mau nanya. Itu tuh... Fenomena nikah sama fans, sama terus fans nikah sama idola tuh. Mm-hmm. Yang kamu... rasain tuh apa berarti? Iya, aku bisa jadi diri aku sendiri karena dia kayaknya sih kan effortnya gede banget ngejar aku. Jadi aku pikir ya kayaknya bodoh banget aja kalau dia ninggalin aku. Limited edition nih, jangan sampai ditinggalin ya. Make sense ya. Make sense. Iya, jadi kayak ya udah, aku jadi diri aku sendiri aja gitu. Aku juga effort sama calon istri aku. Enggak nanya gua. Oke, karena yang di sini bintang tamunya Asa. Iya. Nanti nah nanti ini Alda nih nanti. Gua pukul loh anaknya tuh. Alsa dan Alda aja yuk. Nah, jadi nah sebenarnya jawabannya kan dari Alsa doang mah biasa ya. Karena Alsanya kan idolanya. Nah, ini gua mau nanya sama fansnya nih. Nah, sebenarnya cuma dia enggak mau in friend. Iya, dia pemalu. Dia... Nah, kalau ditanya dia suruh kecil. Gitu. Oh iya, pemalu. Mm-hmm. Dia pernah in frame kamera belum? Pernah waktu itu lagi ngebahas tentang ta'aruf. Gila ya, keren ya. Tapi benar ini lu bisa enggak ta'aruf? Bisa aja lah. Bisa aja. Kau udah niatnya meeting. Udah banget mah. Enggak benar ini gua mau nanya fenomena nikah sama fans nikah sama idola tuh. Kali aja kan orang-orang ada yang gitu. Mm-hmm. Kan rata-rata kan ngehalu nih, iya. Ngehalu nih pengen sama idolanya. Mm-hmm. Nah ini tuh kejadian gitu. Iya. Kalau aku kan nggak ada effort sebenarnya kan yang ada effort suami aku. Itu dia. Ayo dong, mau nggak? Iya. Yeah. Sedikit aja ya. Coba, ayo. Sinilah. Silakan mas, silakan mas. Coba, Mas Dani, ayo. Ahmad ya. Buat teman-teman gue, nih idola gue jadi istri gue sekarang. Ya, ada sih menyombong cuma dengan kata yang sopan kali ya di postingan. Tipis, sudah. Tipis ya. Sombong.